gue adalah orang contoh yang real, yang udah ditolakin sama banyak orang. Cium dulu. Enggak, kamu maunya maunya bandel. Ya masa ganteng gak bandel, ada-ada aja lu. Feli lagi keluar sama nyokap gue sama Eyang. Jadi kamar kosong dulu. Sebelum bikin video YouTube, you yang lain dulu. Kamar kosong dulu. Kamar kosong. Kamar kosong. Kamar kosong. Kamar kosong. Kamar kosong. Ya masa ganteng gak bandel, ada-ada aja lu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Di total ada 11 meal time segede ini. Teras ini tuh berantakan. Ayo yuk, biar berotot yuk. Tarik terus. Ayo, pindahin. Gue padahal udah beresin, terus diberantakin lagi. Ayo yuk, biar berotot yuk. Tarik terus. Ayo, pindahin. Gue rencana mau beresin tapi gak sekarang. Ayo yuk, biar berotot yuk. Tarik terus. Ayo, pindahin. Nice. Kamar gua lagi diberesin sama asisten, sama Pak Lintang. Ayo Tang, beresin Tang. Lintang itu, jadi buat kalian yang bertanya-tanya, Bang, lu kan sekarang ngurus 2 channel nih, apa gak ribet? Gua ada asisten sekarang, ada Lintang. Lintang ini, dia akan bantuin di channel Jakarta Beatbox dan Laurentius Rando. Terutama untuk syuting, terus habis itu untuk siap-siap beres-beres, untuk ngedit dikit-dikit, kayak gitu. Gua gak tahu kenapa ya, gua tuh semangat banget karena gua udah di channel baru, gua tuh. Kalian tuh semua gila. Tuh, rajin ya. Nyapu. Lo jangan salah guys, gini-gini dia nyapu nih. Ya, hari ini jadi tukang. Duitnya banyak dari gue. Banyak job dia, jangan salah lo. Jadi buat orang-orang yang bilang, itu Bang Lintang dijadiin pembantu gitu suruh nyapu. Gila, jadi pembantu gini gajinya gede. Ya gak? Gue dihina banyak orang, gue di reject banyak orang, tapi itu gak bikin gue jadi down, gak bikin gue terus abis itu gue jadi gak sukses, abis itu gue gagal, gak gitu. Ya. Jangan dengerin omongan orang yang negatif mau ngejatuhin lo. Ini adalah mail time terbanyak yang dan terbesar yang pernah gue dapet. Rekor terbaru ya, rekor dia terbaru ya. Nih. Dikasih bolpen nyetrum, barusan Felix kesetrum, tapi geli-geli nih nggak ada artinya ini, ya iyalah. Gue udah bilang gue anti sama prank. Tapi bolpen ini yang tadi nyetrum nih bisa buat ngerjain anak-anak GBS, anak-anak Jakarta Beatbox. Nanti gue videoin lah di vlog. Gue udah bilang gue anti sama prank. Bisa buat ngerjain. Gue anti sama prank. Anak-anak GBS. Gue anti sama prank. Ngerjain anak-anak GBS. Gue anti sama prank. Gue mau ngerjain dia pakai bolpen setrum. Tulisin nomor telepon. Nih berapa? Gue anti sama prank. Gue anti sama prank. Gue anti sama prank. Gua anti sama prank. Ya. Kelilingin diri lo itu sama orang-orang yang positif. Ya. Gak salah kok, itu adalah langkah yang sangat smart. Ya. Nanti kalian jadinya akan lebih fresh, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih inspiratif dan juga lebih percaya diri sama diri kalian. Akhirnya kalian jadi sukses. Dan akhirnya nanti kalian punya temen orang-orang di sekeliling kalian itu yang baik. Yang nge-support kalian. Yang mau ngedukung kalian. Yang dia juga sendirinya dia sukses juga. Dia setia banget temenin gua. Gua makan, ikut makan. Gua balik, balik semua. Tuyul-tuyul ini emang. Hah? Apa? Mamam, enak, yes. Woo! Thank you, Tresya. Oh. Anjing, udah gitu dong. Gua gak mengharapkan hal-hal kayak gini, cuma dengan satu surat aja. Nyaman loh. Iyalah mahal. Oh, anjing. Coba. Gua gak mengharapkan hal-hal kayak gini. Yes. Gua gak mengharapkan hal-hal kayak gini. Coba. Yes. Gua gak mengharapkan
hal-hal kayak gini cuma dengan satu ya. Thank you semuanya, kirim mail kalian selanjutnya, alamatnya ada di description. Gua enggak mengharapkan hal-hal kayak gini cuma dengan kirim mail kalian selanjutnya, alamatnya ada di description. Gua enggak mengharap kirim mail kalian selanjutnya. Capek banget. Syuting itu capek loh guys. By the way, ada mail time masuk, ada 1, 2. Firefly Chroma dari Mail Time. Oh shit, yes. Kepake banget. Wow. Wow. Fix. Berbeda dari hati gue yang terdalam. Karena tadi gue sempat ngomong gue suka ngelakuin ini dari pertama kali gue bikin YouTube. Iya. Yeah. Ngomong ngoceh apa adanya, bikin daily vlog walaupun kontennya lagi enggak jalan-jalan, enggak bikin challenge, enggak bikin prank, enggak seru, dan gua sempat lupa akan hal itu untuk jalan-jalan ngingetin, dan sekarang gua mau lanjutin lagi, gua mau fokus, gua mau konsisten di daily vlog lagi. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Gua tuh enggak sendirian, gua punya kalian semua. Dadadada dong. Dadadada dong. Salah, bukan gitu. Dadadada. Dadadada tuh gini. Oh iya kan dada. Dada. Ayo dada dong semuanya. Halo. Hai, siapa namanya? Dini, apa kabar? Baik. Hai, masuk vlog dada dong. Salah. Dada tuh gini. Hari ini gue mau perform sama Melvin di acara ada kantoran gitu. Gue tuh kesini cuma pengen makan-makan. Gue mau perform makan-makan. Hari ini gue mau perform makan. Gue bilang ke kalian, dalam hidup itu gak akan semuanya tuh berjalan sesuai kemauan kita. Tapi kita diciptakan sebagai manusia yang berkualitas. Kita harus cari solusi atas masalah yang ada. Karena kesalahan gue sendiri. Sekali lagi gue mohon maaf sama orang-orang tersebut dan semua orang yang juga tersinggung. Gue mengakui kesalahan gue dan gue mau belajar untuk jadi lebih baik lagi. Anjing berisik banget Zeus. Tahu anjing. Zeus anjing. Beatbox Nesya lebih laku. Boom dah. Boom. Kelar dah. Beatbox Nesya lebih laku sama yang itu eksisnya cuma satu orang doang. Iya benar. Yang eksis. Teman-temannya enggak diajak. Kasiannya yang jadi temannya kasihan. Setelah berapa tahun nih? Lama. Jauh-jauh. That's right. Let's go. Cheers. Sian jangan jadi temennya kasihan. Makanya ngeremix. Lo tau aja apa ini? Lo kalo gak tau lo ketelawan. Anjing disebut. Sian jangan jadi temennya kasihan. Gue udah diem. Sian jangan jadi temennya kasihan. Ngeremix ini maksudnya ngeremix lagu. Sian jangan jadi temennya kasihan. Ailo. Anjing tuh emang orang kayak gitu. Sampis lo. Sampah tuh. Ayolah, kalau gue mah udah gue tembak ya, Gus. Okay. Ya kan? Gue bikin meet and greet, sepi banget, gak ada yang datang. Tapi gazillion Indonesia, mana suaranya? Yes! Anjay. Asik, anjay. Tang, silakan tebak. Iya. Silakan masuk. Iya, ngomong lagi. Ayo. Silakan masuk. Gila. What you gonna do with that?
juga kena mampus. Ini banyak banget bocah soalnya. Gila, gue berasa superstar, gue berasa Justin Bieber. Waktu ganti baju, ayo vlogin gue ganti baju. Rambutnya baru mana rambutnya? How are you? Hai. Ini dari kamu ya? Benar. Hey, thank you ya. Tolong tutup itu jangan lupa. Nih bocah brengsek. Nih bocah asshole. Tadi kesini bilang gue lapar. Pesenin KFC ya. Dia enggak tahu kalau di tempatnya Alfamel tuh makanan enggak usah ditanya, enggak usah diminta. Anjir. Boom! Asshole. Lo sekarang tunjukin beatbox yang udah lo pelajarin ke master beatbox Indonesia. Asshole. Siap, guys. Bing, ini yang ini kecil. Are you ready, boss? Ngapain nontonin vlog doang, abis itu ngikutin kegiatan sehari-hari ya kan? Nggak penting. Tadi gue dikirim apa, Gus? Tahu makanan, mana sih? Ini. Coba bukain. By the way, ini meal time ada 70. Coba bukain. 75. 75 ya? 75. Coba bukain. Tadi udah dihitung. Coba bukain. Lagi dibikinin parcelnya buat Mas Radit. Ini buat tadi Gerika, Mbak. Mas Radit, saya main film ya. Saya ada bawain buah nih. Jangan. Dia main film. Jangan. Gue pengen banget bisa ada di salah satu karyanya Om Radit. Jangan. Semoga Bang Gajel dimasukkan ke filmnya Mas Radit. Jangan. Ini buat Mas Radit. Waduh, makasih. Halo, aku Rando. Halo, James. Jangan. 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 Ditabrak gua. Jangan. Jangan. Collab. Jangan. Kayak saya ini. Jangan. Ini banyak banget bocah soalnya. Iya. Tadi ada. Halo, Nyon. Gazelion. Apa lagi nih? Apa? Dia tabok asing otak. Iya. Tadi. Bobo ikutan sedih. Iya, aku juga. Iya.